Aku sekarang udah jadi pemberani. Aduh, apa itu? Apa itu? Dinar Gaming sama Baby Dinar and Tutu. Hari ini kita bakalan main game horror yang kemarin kita main. Kita mau lanjutin tapi bareng Prok Sakti artis kita dari mana ya? Dari matamu. Coba coba tayo. Game-nya namanya apa? Ini nama game-nya Gondomayit. Nah, ini Prok Sakti dari Gondomayit nih, langsung orangnya asli desanya nih yang review nih. Jangan deket-deket tembok. Apa? Maju-maju. Apaan sih? Malam-malam gini ada suara aneh. Bikin takut aja. Tuh, ada yang ketuk-ketuk. Enggak mau ah. Ganyan. Habis itu dudung ya. Jangan, dudung pulang kalau kamu suraung. Enggak mau. Maju-maju, pelan-pelan, pelan-pelan. Kita buka. Bukanya bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Ya, pintunya belum dibuka. Radionya bunyi sendiri. Maju, maju. Apa itu? Kalau enggak ada listrik kok malah bunyi sendiri. Pelan, pelan, pelan. Radionya di mana? Enggak tahu aku. Ini kan bukan kamar aku. Hai, aduh. Itu apa? Jadi. Nih. Radio. Matiin, yo. Berisik banget sih. Itu kenapa? Tidak. Lah kalau orang wadilah bilang. Masa dulu cuma digituin aja kaget guys. Aku sekarang udah jadi pemberani. Woi 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 pelan 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 pelan. Oke, bisa gak? Oh no. Pintunya tuh gimana tuh? Dinar, gantian. Maju. Oke, aman ya? Aman ya? Apa tuh? Maju, maju, maju. Aduh, apaan tuh? Apa itu? Apa itu? Jangan dilihat. Oke. Ini tadi. Jangan kenceng-kenceng. Tuh dimatiin, tuh dimatiin. Aduh, dudung kebelet pipis. Kamu mending ngompol. Daripada kamu pergi, kamu mending ngompol aja. Cari kunci, cari kunci. Cari kunci, cari kunci. Mana? Cari kunci malah nyari makan di situ, woi. Mana? Apaan sih? Jangan lihat jendela, jangan lihat jendela. Kok jendelanya ditutup sih? Makanya udah tengah malam, masih buka. Ini kemana lagi, guys? Tolong yang tahu coba komen. Komen ya, brewok lupa. Brewok saking takutnya soalnya. Kita hidupin lampu. Ngerti lampu gimana yang mau hidupin lampu? Berarti kita nyalain lilin. Coba-coba nih. Lilin-lilin kecil. Kita nyalain, ah. Jadi, nyalain. Nah, ini bisa, nih, bisa nyalain. Oke. Okay. Ada suara. Ada yang bawa bagi Dina. Emang iya? Ada sih, tidak pernah cerita kalau rumahnya angker. Tuh. Ini rumahnya angker, gak ada yang ngasih tau. Mending kita kabur aja Dina, kita keluar. Semoga kita bisa. Kita keluar. Oke. Dudung teriaknya sama kayak perempuan ya. Nah, ini tinggal ke pos ronda ya. Kalau bilang ya. Mata hujan nanti baru cek. Itu hujan. Enggak, ini gak hujan yang mendung deh. Hujan. Astagfirullahaladzim. Kita nyari pos ronda nih, Dudar yang nyari pos ronda. Ini di luar pos ronda, itu gampang. Ya iyalah, sama aja dantunya. Pelan-pelan, pelan-pelan, ntar lu. Kenapa? Apa itu? Apa tuh? Kalau kalau kau bilang, ada hati-hati ya. Kamu di situ aja, kamu di situ aja. Oke. Kamu di situ aja, kamu di situ aja. Hei, bapak ronda. Nah, bapak. Laporan. Pak. Ini ngapain sih? Bapak. Perkenalkan, saya Kim, Pak.
yang sekarang menempati rumah Pak. Malam Mbak, sama ya. Ada yang tidak kami mana? Ada. Iya Pak, jam 11 tadi. Maaf Pak sebelumnya. Ini kenapa listriknya mati? Ya Pak, di sini ada pemadaman tengah malam sampai pemadaman. Pemadaman kok pas malam. Sampai subuh. Pagi-pagi. Ini sampai subuh. Kita berarti gelap-gelapan dinar sampai subuh. Takut ah. Oh no, gitu. Anu Pak, apa benar rumah dinas itu angker? Saya diganggu terus sejak tadi. Wah, nggak tahu Mbak. Setahu kami dari penghuni-penghuni sebelumnya nggak pernah ada tuh keluhan seperti itu. Masa iya sih? Bohong ini Mas. Ah, ini sekongkol sama setannya nih kayaknya. Maaf ya Pak. Nggak ada ya harusnya. Tapi saya diganggu terus sampai kebangun waktu tidur tadi. Kalau mau, kita coba makan coba di rumah. Konon katanya bisa mengusir gangguan-gangguan seperti yang. Kenapa kan? Malah suruh bakar dupa. Wah, udah nggak bener nih orangnya nih. Bener Pak. Ini katanya kita disuruh bakar dupa. Batu kayaknya tuh. Kira-kira bener gak ya? Ya gak tahu. Enggak, Pak, jangan. Makanannya kayak gitu ya, kok malah. Nah iya, makanya ini bener bingung. Harusnya, kata bapaknya tadi, kita suruh. Tapi siapa tahu bisa. Coba. Nih. Biar wangi kali. Iya kayaknya. Duh, ini mana? Itu ya, wangi mah gak pakai dupa. Kita nyalain ya. Oke. Ini jalan yang lain. Mana? Nah. Oke. Udah, dinyalain. Udah. Apa itu? Bener kan? Apa itu? Caranya malah tambah gak ada yang masuk asal. Iya loh. Itu pokoknya betul. Mungkin hanya perasaan. Alah. Ya, malah kentut. Mana toiletnya di luar rumah? Aduh, ini toiletnya di luar rumah, guys. Udah barusan lihat, hehehe, kayak gini. Kalau aku mau, besok pagi aja. Aku bergegas ke Embang. Ya, cuma ke Embang. Embang berani lah ya. Iya, Embang berani. Udah, aku berani. Right. Embang cuma Embang doang, masa yang gak berani? Iya, kamu sih. Aduh, gue menakut banget gini doang. Gak berani. Aku bergegas ke Embang lewat. Serem banget sih. Mana gelap banget lagi. Hati-hati tuh. Ya. Nah, kita gaji siram dulu ya. Astagfirullah. Ini keluarnya gimana? Tuh, udah. Oh, udah. Gak apa-apa, itu cuma tadi khayalan kita aja. Kita berhalusinasi. Oke. Okay. Gimana? Oke, kita keluar. Kita masuk kerja dulu. Udah malam deh. Ya. Oke. Okay. Nah, jadi gimana? Keluar aja pelan-pelan. Apa tuh? Aduh, apa tuh? Apa itu? Apa itu? Jangan dideketin, udah tau kayak gitu mah dideketin. Dengar gombel kayaknya tuh. Mana? Hilang. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Kinan. Sudah, Pak. Tapi kok saya malah makin kaya yang bohong ya. Pokoknya bohong nih. Maaf ya Mbak, saya nggak pernah digangguin soalnya. Ngasih saran nggak salah aja sih Pak Soleh. Kata orang tua zaman dulu, buat ngusir setan itu harus rebus daun kelor sama bawang putih. Oh iya. Bentar ya katanya. Oke. Bisa saya coba tuh Pak. Kalau nggak salah Pak Dasimo punya bibit kelor di rumah. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Semoga membantu ya. Berarti kita harus nyari kelor, daun kelor. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Kita ngerebus air sambil dikasih daun kelor. Oke, nyalain dulu daun. Udah tahu dua orang tadi tuh sarannya nggak ada yang masuk akal. Masih aja di belakang. Di belakang. Enggak, kamu aja. Kamu yang ngerain. Lan. Pantau! Oh, itu. Oh, itu apa? Nah, ini dia daun kelornya. Kita rebus sama tuh. Kita udah rebus air kayak tadi. Oke. Okay. Nah, ayo. Kompor. Nah, maju. Ya elah, orang udah. Daun kelor sama pot-potnya juga tuh. Tapi bawang putih benar. Oh iya, bawang putih. Di mana bawang putih? Ya enggak tahu. Oh.
Ini bawang ambil. Iya, iya, ambil. Oh, bawangnya gede banget. Ini mau bawang bombay. Kita tinggal dimasak. Iya, udah aman deh kita. Mandi. Kok mah? Itu kepala potai. Hilang. Kok gak berhasil? Harus ngapain lagi? Aduh, ini. Lapar lagi jam segini. Malah ini udah nggak beres guys, karena memang itu udah aneh, enggak enggak. Jadi udahan aja lah daripada. Kok mau pipis dulu ah? Pulang aja main sendiri, tidur main sendiri. Mau pulang? Ya udah deh guys, aku juga nggak berani. Makasih ya yang nonton video aku kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Soal sepi orang banyak, tapi bye.